tetap di channelnya RXM. Oke, teman-teman, di video kali ini RXM mau memasak mie goreng buat makan gitu, makan RXM sendiri ya. Oke, teman-teman, yuk temani RXM memasak mie goreng. Oke, teman-teman, inilah bahan-bahannya untuk saya membuat mie goreng menu makanan RXM hari ini. Ini saya menggunakan mie instan Gaga ekstra pedas lada hitam. Terus saya akan menyampurkan di sini daging sapi. Ini ada jamur, ini pentol, cabe, dan ini bawang merah. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai masaknya ya. Mie gorengnya sudah matang, sudah siap, waktunya untuk icip-icip. Oh, ini adalah mie goreng Gaga dengan rasa lada hitam, teman-teman. Yuk, teman-teman, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tegalam. Kita rasakan mie-nya. Mantap, teman-teman. Karena mie-nya sudah ada rasanya lada hitam ya. Jadi lada hitam itu kalau dipadukan dengan daging sapi itu cocok banget. Jadinya rasanya itu agak sedikit kayak barbecue.
kayak ada rasa barbeque-nya. Mari teman-teman kita santap bersama. Ini sebelahnya sini itu sayur udah matang teman-teman ya, boleh kita makan. Teman-teman di rumah jangan lupa makan ya, makan yang teratur supaya tidak punya penyakit maag. Siapa yang mau cicip-cicip minyak RXM, mie buatan RXM? Ada hitamnya sangat kerasa banget, jadi cocok untuk dipadukan dengan daging sapinya itu. Rasanya tuh kayak ada rasa barbeque-nya sedikit gitu. Dan daging sapinya empuk. Daging sapinya empuk kenyal gitu, enggak keras. Teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak RXM hari ini dari masak sampai makan. Ya, saya mau meneruskan makannya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak ya sampai awal dari akhir. Dan tetap bantu saya subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.